Sampurasun Akang Ete. Siapa yang tidak ingin memiliki motor mewah, bermesin besar dan memiliki suara gahar? Tapi tentunya motor tersebut memiliki harga yang cukup relatif mahal, Akang Ete. Namun, jangan khawatir, bagi Akang Ete yang memiliki keinginan tersebut, semua itu bisa tercapai. Yang terpenting adalah berusaha sekeras mungkin dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Simak ulasan berikut ini hingga selesai, tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Ete menekan tombol subscribe-nya. SM Sport V16 pertama kali diperkenalkan di Jakarta Fair Kemayoran atau CFK pada tahun 2019 untuk mengancam pasar Benelli Patagonian Eagle. Motor bergaya klasik ini akan mengisi segmen pasar motor cruiser mungil berkubikasi kecil yang kurang begitu populer di Indonesia, Akang Ete. Pemain di segmen ini pun sejatinya tidaklah banyak, namun pasarnya diklaim tetap ada dan bertahan karena beberapa merek yang eksis saat ini yang diisi oleh Kaisar Ruby dan Benelli Patagonian Eagle 250. Berbicara soal desain, SM Sport V16 lekat dengan gaya cruiser klasik yang proporsinya dirancang untuk berpergian dengan nyaman, yang disokong dengan stang tinggi dan garpu depan yang cukup panjang. Posisi duduknya pun juga ditunjang dengan cok rendah dan ban belakang lebih kecil dari ban depan. Meski tampilannya klasik, beberapa fitur di SM Sport V16 ini sudah milenial, Akang Ete. Dibekali dengan lampu depan belakang serta sein sudah LED, rem depan ABS dan mengusung speedometer digital yang menggunakan tipe gandeng untuk mengejar kesan klasik. Memiliki panjang 2300 mm, lebar 1000 mm, dan tinggi 1100 mm. Kemudian untuk jarak sumbu roda 1520 mm dan ketinggian jok mencapai 700 mm. Secara dimensi, motor ini cukup sesuai untuk proporsi rata-rata orang Indonesia dengan tinggi antara 165 cm hingga 170 cm. Beralih ke area jantung pacu, SM Sport V16 ini telah dibekali dengan mesin 4 tak V-twin berpendingin udara, memiliki kapasitas 249cc dengan rasio kompresi cukup rendah yakni 10 banding 1. Motor ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 18,8 TK pada putaran mesin 8000 RPM dan untuk torsi puncaknya, motor ini mencapai 19 Nm pada putaran 6000 RPM. Tentu, SM Sport V16 ini sedikit lebih unggul apabila kita bandingkan dengan Benelli Patagonian Eagle yang telah dibekali dengan mesin 250cc dan memiliki tenaga maksimal 17 TK dalam putaran mesin 8000 RPM. Dan untuk torsinya sendiri, Benelli Patagonian Eagle hanya mencapai 16,5 Nm di 6000 RPM. Namun sayangnya, SM Sport V16 ini kalah populer oleh Benelli Patagonian Eagle yang hampir menjamur di kalangan pecinta motor cruiser low budget, Akang Ete. Kemudian berbicara soal harga, SM Sport V16 ini memiliki dua varian, diantaranya adalah SM Sport V16 non-ABS yang dijual dengan harga Rp61,9 juta rupiah, sedangkan untuk SM Sport V16 ABS dijual seharga Rp69,3 juta rupiah untuk wilayah Jabodetabek, Akang Ete. Mungkin yang itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.